إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى روح مؤلف هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد فقال الشيخ الناظم رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين قال الإمام قال الإمام محمد أحمد بن محمد الدردير المالكي رحمه الله تعالى قال وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مول النعمة Kata al-Imam Ahmad bin Muhammad Dardir rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa 'ulumi masyayikhina wa barakatihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Katanya dalam matan yang ke-51 qala wasif jami'ar rusli bil amanah was-sidqi wat-tablighi wal-fatanah. Terjemahan matannya, sifatkanlah sekalian Rasul itu dengan sifat amanah, iaitu terjaga daripada sebarang maksiat. Sifat siddiq, iaitu jujur, tabligh, iaitu menyampaikan, dan fatanah, iaitu kecerdikan. وَيَسْتَحِيلُ دِدُّهَا عَلَيْهِمُ وَجَائِذٌ كَالْأَكْلِ فِي حَقِّهِمُ. Mustahil ke atas sekalian Rasul bersifat dengan sifat-sifat yang berlawanan dengan empat sifat tersebut. Jaiz, yakni harus pada hak mereka bersifat dengan sifat manusia seperti makan dan minum dan sebagainya. Irsaluhum tafaddulun wa rahmah lil alamina jalla mulin ni'mah. Pengutusan mereka selaku para Rasul itu merupakan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah bagi seluruh alam. Maha agunglah Allah Ta'ala pemberi ni'mat. Baik, sambung dalam kita punya pengajian Matan Al-Kharidah Al-Bahiyah karangan Al-Imam Sayyidi Abil Barakat Ahmad bin Muhammad Dardir Al-Maliki Al-Azhari Rahimahullahu Ta'ala. Masuk dalam tajuk yang kedua ataupun pembahagian bab yang kedua daripada tiga bab ilmu akidah, iaitu bab nubuwat, bab kenabian dan juga bab kerasulan.
Itu yang diletakkan tajuk dalam terjemahan kita ni. Sifat-sifat yang wajib, mustahil dan jaiz bagi para rasul. Sifat-sifat yang wajib, mustahil dan jaiz bagi para rasul. Kita telah selesai membincangkan sabar sedikit tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil atas Allah, dan sifat-sifat yang harus bagi Allah. Selesailah bab ilahiyat, bab ketuhanan dalam ilmu akidah telah dibincangkan dalam kelas-kelas yang sebelumnya. Ini masuk dalam pembahagian yang kedua, iaitu nubuwat, dan ada bahagian yang ketiga iaitu sam'iyat. Lepas daripada bab ni lah, dalam bab ni, dalam bab yang kedua ni, bab nubuwat ni, Imam Dardir cuma meringkaskan kepada tiga bait. Tapi dalam tiga bait tu banyak tajuk lah. Dalam tiga matan tu, dalam tiga nazam ni, banyak tajuk yang ada, cuma diringkaskan. Kita pun tak panjang-panjangkan lah. Baik, sifat-sifat yang wajib, mustahil dan jaiz bagi para rasul. Apa dia rasul? Rasul ni daripada sudut bahasanya disebut sebagai safarah. Bainal ba'di ila ba'di. Safarah kita sebut sebagai duta lah, duta ataupun utusan daripada satu sebahagian pihak kepada sebahagian pihak yang lain. Itu daripada sudut bahasa lah, daripada sudut bahasa yang dikirimkan. Kalau terjemahan kitab Jawi lama disebut sebagai sesuatu yang dikirim. Itu daripada sudut bahasa. Adapun daripada sudut istilah, rasul ialah insanun zakarun hurrun awhallahu ilaihi biwahyin ataupun awhallahu ilaihi bisyari'atin wa amarahu bitablighi. Insanun manusia, zakarun lelaki, hurrun yang merdeka, awhallahu ilaihi bisyari'atin yang telah mewahyu Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, bisyari'atin dengan undang-undang, dengan peraturan Allah, wa amarahu bitablighi ataupun wa amarahu bitablighihi, dan Allah memerintahkannya untuk menyampaikan syariat tersebut, untuk menyampaikan undang-undang tersebut. Itu makna rasul. Dia lebih khusus daripada makna nabi. Nabi daripada sudut bahasa, sebahagiannya kata dengan makna mukhbir, sebahagiannya kata dengan makna mukhbar. Daripada naba, iaitu dengan makna ikhbar, iaitu yang pemberitahuan. Naba dengan makna pemberitahuan ataupun cerita, yang menceritakan. Jadi mukhbir yang menceritakan, yang memberitahu, ataupun mukhbar yang diberitahu. Boleh pakai sah, pakai kedua-dua makna lah. Dia macam kalimah mukhtar, dia boleh makna yang memilih pun boleh, yang dipilih pun boleh. Dia panggil fa'ilun bima'nal fa'il, juga bima'nal maf'ul. Sah kedua-duanya. Jadi yang memberitahu, kalau pakai makna mukhbir, nabi dengan makna mukhbir, yang memberitahu, maksudnya yang memberitahu kepada umat lah tentang bahawasanya dia tu nabi, bahawasanya dia tu nabi. Kalau dengan makna mukhbar, yang diberitahu, maksudnya yang diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, bahawasanya dia tu seorang nabi. Itu daripada sudut bahasa dan kemunasabahannya dengan nama tersebut. Adapun daripada makna istilah, ta'rifnya sama macam ta'rif rasul, cuma dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan hukum hakam kepada umatnya. Maksudnya ta'rif tadi ni kita potong hujung lah, kita potong juzuk yang terakhir daripada ta'rif. Insanun zakarun hurrun awhallahu ilaihi. Awhallahu ilaihi, dekat tu lah. Seorang manusia, insan, manusia, hurrun yang merdeka, zakarun lelaki, awhallahu ilaihi, yang Allah wahyukan kepadanya dengan wahyu. Sama ada wahyu tersebut berbentuk lantikannya sebagai nabi alaihi salam, ataupun wahyu tersebut memerintahkannya untuk menyampaikan ataupun memberitahu kepada masyarakat
sekelilingnya bahawasanya dia seorang nabi, supaya dia dihormati, supaya dia dihormati. Itu perbezaan antara makna nabi dan makna rasul, iaitu rasul diperintahkan untuk menyampaikan, nabi tidak diperintah, nabi rasul diperintahkan untuk menyampaikan hukum syariat daripada Allah, menjadi pemimpin ataupun pengatur dalam bab undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang didatangkan dengan syariat baru, undang-undang baru, menasahkan undang-undang yang sebelumnya. Terkadang menyambung syariat yang lama dan menguatkuasakannya lah, meneruskan penguatkuasaan undang-undang tersebut. Jadi situ, daripada situ juga ada pecahan dalam kita punya usul fiqh, iaitu syar'u man qablana laisa syar'an lana. Kadang-kadang tu syar'u man qablana syar'un lana. Tu dalam pengajian usul fiqh lah. Syariat rasul sebelum kita bukanlah syariat untuk kita. Tu dalam bab nasakh lah, ditukarkan hukum. Maksudnya syariat yang terdahulu tidak lagi digunapakai dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad contohnya. Ataupun kadang-kadang tu syariat umat yang Nabi yang terdahulu disambung, diteruskan oleh syariat dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu perbahasan yang agak panjang dalam ilmu usul fiqh. Cuma dia tak disyaratkan membawa syariat baru. Dia yang dinamakan sebagai rasul diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syariat, dengan hukum hakam, sama ada hukum hakam yang sama seperti rasul sebelumnya ataupun hukum hakam yang baru, tak kisah, dan diperintahkan untuk menyampaikan hukum hakam tersebut kepada umat, maka dia rasul. Sebaliknya kalau hukum hakam tersebut hanya kepada dirinya saja, bukan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat, maka dia hanya nabi, dia bukan rasul. Jadi daripada situ bila dinisbahkan di antara makna rasul dan makna nabi, dipanggil situ ada nisbah umum khusus mutlak, dengan makna setiap nabi itu, setiap rasul itu nabi, setiap rasul itu nabi, tetapi bukan semua nabi itu rasul. Kullu rasulin nabiyyun wala aqsa. Setiap rasul itu nabi, tetapi tidak sebaliknya. Berarti bukanlah semua nabi itu rasul, bukanlah semua nabi itu rasul. Gitu. Itu daripada sudut perbincangannya. Maka makna rasul itu dia akhas, dia lebih khusus daripada makna nabi. Maksudnya dia ada keistimewaan ataupun ada sesuatu kelebihan yang tidak ada pada nabi. Dia akhas. Nabi umum, rasul pun nabi juga, tapi tidak semua nabi itu rasul. Berarti ada kelebihan yang di dalam kalangan rasul, di dalam kalangan nabi-nabi tersebut, ada kelebihan yang Allah pilih di kalangan nabi-nabi tersebut lalu dilantik menjadi rasul dengan kelebihan dan tanggungjawab yang lebih, maka dia lebih khusus. Dia lebih khusus. Daripada situ juga kita faham bahawasanya menafikan keadaan seseorang itu rasul tidak bererti menafikan keadaannya sebagai nabi. Menafikan keadaan seseorang itu rasul boleh jadi membawa makna kepada dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan hukum kepada umat. Itu makna menafikan kerasulan seseorang, bererti dia tidak dinafikan kenabiannya. Tapi sebaliknya, kalau menafikan kenabian seseorang, secara automatiknya dia menafikan kerasulan seseorang. Dia menafikan kerasulan seseorang. Sebab tu dalam satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Allah sebut bukanlah Nabi Muhammad itu bapa bagi salah seorang di kalangan kamu, tetapi Nabi Muhammad itu ialah rasulullah dan penutup para nabi. Maka orang yang faham konsep nabi dan rasul ni memahami bahawasanya bila Nabi Muhammad ialah nabi yang terakhir, bererti tidak ada nabi lain selepasnya. Secara maknanya dapat difahami bahawasanya tidak ada juga rasul selepas daripada nabi, selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila nabi penutup para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan khatamun nabiyyin, penutup para nabi, penyudah para nabi, nabi yang terakhir, dia membawa makna nabi juga ialah rasul yang terakhir. Sebab tidak jadi rasul melainkan dia nabi. Kalaulah Allah gunakan khatamur rusul,
penutup para rasul, di situ ada ruang untuk dieksploitasikan makna rasul saja yang dah habis, nabi masih ada. Sebab tu juga dalam beberapa kita tengok orang-orang yang mengambil kesempatan seperti mana yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi akan datang, akan zahir pada akhir zaman sebelum berlakunya sebelum berlakunya kiamat, akan muncul sekitar 30 orang dajjal-dajjal kecil yang mendakwa kerasulan, mudda'i ar-risalah, mudda'i ar-risalah. Dia bukan mudda'i an-nubuwah, dia mudda'i ar-risalah, yang mendakwa kerasulan, yang mendakwa diri sebagai rasul. Kita pun ada rasul Melayu di Kuala Lumpur ada dan sebagainya, mendakwa diri sebagai rasul. Mereka tidak memahami ataupun mereka tidak mengerti konsep nisbah di antara nabi dengan rasul ya. Dia berkata dalam Quran Allah sebut penutup para nabi, penutup para nabi. Tidak ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang menyebutkan bahawasanya nabi itu penutup para rasul. Nabi dah habis tapi rasul masih lagi boleh ada. Itu kefahaman mereka lah. Kefahaman itu salah daripada sudut nisbah di antara nabi dan rasul. Orang yang faham nisbah ataupun kefahaman makna umum khusus mutlak mengerti bahawasanya bila nabi tak ada, rasul tak ada terih. Sebaliknya kalau rasul tidak ada, nabi mungkin ada. Jadi kita tengok macam Musailimah Al-Kadzab, macam kalau kita ni rasul Melayu kita dan sebagainya, yang mendakwa diri sebagai rasul bagi umatnya kerana tidak memahami pengertian ataupun perbezaan di antara nabi dan rasul. Tu yang dalam kaedah kita sebut yalzamu min nafyil akhas, yalzamu min nafyil aam, nafyul akhas wala aqsa. Lazim daripada menafikan sesuatu yang am, sesuatu yang umum, maka lazim daripada itu ternafinya yang khas, ternafinya yang khas. Tetapi tidak sebaliknya, kalau menafikan yang khas, yang am masih lagi sabit. Bandingan mudah kita, kita kata seperti mana makan dan minum lah, makan dan minum. Pada ghalib biasanya makan itu disertakan dengan minum. Tidak sebaliknya, minum tidak semestinya bersama dengan makan. Ini untuk mudah faham lah, untuk mudah faham. Minum tidak disertakan, dia tidak mesti disertakan dengan makan. Orang ajak kita jom pergi minum, maka minum lah, melainkan diajak pula sekali dengan makan. Ataupun ada qarinah lain yang menunjukkan ajak minum tu sekali dengan makan. Tapi kalau dia ajak makan, maka biasanya akan bergandingan dengan minum. Makna lazim tu dah ada dalam diri kita, makna lazim tu dah ada dalam diri kita. Itu daripada sudut kita punya penggunaan bahasa harian kita lah. Orang nak belanja minum, makan belum tentu. Tapi kalau orang belanja makan, minum sekali insyaAllah. Itu dia panggil ia apa nama, sabit benda yang akhas, yang aam belum tentu. Tapi kalau sabit benda yang aam, apa nama, sabit benda yang akhas, yang aam insyaAllah sekali. Sabit benda yang aam, yang akhas belum tentu. Nafi benda yang khas belum tentu ternafi benda yang am. Tapi nafi benda yang am, maka secara automatiknya ternafi perkara yang khas. Ternafi perkara yang khas. Kita pun kalau makan, jamu orang makan, kita suruh tambah nasi. Tambah nasi, tambah nasi, tambah nasi. Ini tambah nasi, tambah nasi. Tambah nasi saja ke? Tak, sekali lauk. Tak perlu tambah, tak perlu sebut tambah lauk, tambah lauk tak. Memada dengan sebut tambah nasi. Sebab tambah nasi itu melazimi tambah lauk. Melazimi tambah lauk. Tapi kalau suruh tambah lauk, boleh jadi nasi tak kena tambah. Boleh jadi nasi tak kena tambah, nasi banyak lagi. Lauk saja yang habis dalam pinggan. Itu secara ringkasnya, sekala secara mudahnya penggunaan apa nama khas dan am ni. Secara ringkasnya gitu. Baik, itu makna rasul dan makna nabi. Mereka merupakan orang, insan-insan, manusia-manusia di kalangan lelaki yang dipilih oleh Allah menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya diperintahkan untuk menyampaikan wahyu berbentuk hukum hakam tersebut kepada umat, mereka rasul alaihi wassalatu wassalam. Sekiranya wahyu tersebut hanya terbatas kepada diri mereka saja, tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat, mereka anbiya alaihi wassalatu wassalam, bukan rasul alaihi wassalatu wassalam. Gitu.
Baik, maka orang yang menerima wahyu dan menjadi utusan Allah sebagai pengatur ataupun pembaik yang menguruskan urus tadbir kehidupan dunia dan akhirat sebagai wakil bagi Allah ni, dia ada sifat-sifat yang perlu ada pada diri dia lah. Dia ada kriteria-kriteria khusus yang perlu ada pada diri dia. Tak boleh ambil sebarang orang, maklumlah. Kita pun kalau kita nak lantik siapa-siapa jadi wakil pun, ada kriteria yang kita nak pada kawan tu. Dia kena jujur contohnya. Dia kena sebagainya lah, tengoklah benda apa yang kita nak minta dia jadi wakil tu. Dia boleh menerangkan sesuatu dengan jelas macam mana kehendak kita contohnya. Maka tu kriteria-kriteria yang kita letaklah untuk kita lantik seseorang jadi wakil kita, jadi duta kita. Macam tu jugalah Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin umat yang ramai, maka Allah telah meletakkan kriteria-kriteria khusus yang perlu ada. Begitu juga Allah memastikan tidak ada kriteria-kriteria yang tidak diperlukan ataupun mencacatkan tujuan ataupun hikmah pengutusan Rasul kepada umat dan sebagainya. Ini yang kita sebut sebagai sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, maksudnya kriteria-kriteria yang mesti ada pada Rasul, dan juga sifat-sifat yang mustahil atas Rasul, bererti sifat-sifat ciri-ciri yang tak mungkin dan mustahil ada pada seorang Rasul, kerana dia akan menyebabkan penyampaian hukum itu diragui dan disyakkan, menyebabkan tidak sempurna tujuan pengutusan mereka, membawa kepada, menyebabkan berjangkit kepada tidak sempurnanya Allah. Dia membawa kepada kekurangan Allah. Bila Rasul tersebut tidak melaksanakan tugasnya, tanggungjawabnya, amanahnya dengan sempurna, maka dia menyebabkan cedera dan cacat pada martabat Allah Subhanahu Wa Taala, seseolahnya Allah tidak mengetahui dan tidak boleh memilih orang yang lebih baik daripada kawan tu untuk jadi Rasul. Maka sifat-sifat yang tidak selayaknya ada pada Rasul itu mustahil ada pada Rasul. Dan ada juga sifat-sifat yang harus bagi Rasul, bererti dia tidak mencederakan pangkat kenabian dan kemuliaan diri mereka sebagai Rasul, walaupun sifat-sifat tersebut ada pada diri mereka. Bahkan pada setengah iktibar, dia lebih menyempurnakan peribadi mereka sebagai seorang Nabi dan sebagai seorang Rasul, iaitu sifat-sifat kemanusiaan yang tidak merendahkan dan menjatuhkan martabat mereka. Ini secara umum. Maka seperti mana perbincangan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat yang dinisbahkan kepada Allah, begitu juga sifat-sifat yang dinisbahkan kepada Rasul, ada yang wajib beriman secara ijmal, ada yang wajib beriman secara tafsil. Sifat-sifat yang wajib beriman yang ada pada Rasul alaihi wassalatu wassalam banyaklah. Sifat-sifat kesempurnaan yang memberikan nilai tambah mereka dan yang menzahirkan mereka bahawasanya orang yang terbaik pada zamannya. Banyaklah. Dia mesti berani lebih pada orang lain. Dia mesti sabar lebih pada orang lain. Dia mesti lambat marah lebih daripada orang lain. Dia mesti bertolak ansur, punya kasih sayang lebih daripada orang lain. Dia ada sifat prihatin lebih daripada orang lain sebagainya. Dia merupakan orang yang memiliki sifat-sifat yang terbaik pada zamannya. Banyaklah secara umumnya. Maka secara umumnya, sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat terpuji yang sepatutnya ada pada diri seorang manusia, wajib bagi mereka. Ini secara umum, wajib kita beriman lagu tu. Maka Rasul itu manusia yang paling halim, paling lemah lembut, paling lambat marah, paling lambat meradang. Nabi dan Rasul itu manusia yang paling sabur, yang paling bersabar atas ujian dan juga bala dan tentangan daripada umatnya. Mereka juga manusia yang paling prihatin terhadap nasib umatnya. Mereka yang paling penyayang, mereka yang paling berani dan sebagainya. Benda-benda ni dapat kita tengok bila mana kita mengaji syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis yang direkodkan, yang diceritakan oleh para sahabat tentang peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling sempurna yang pernah ada pada zamannya. Bahkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling sempurna di kalangan manusia yang pernah wujud dan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tu nabilah, sebab dia makhluk yang paling, baginda makhluk yang paling sempurna. Adapun nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, mereka ialah
manusia yang paling sempurna dan yang paling baik pada zaman mereka. Maka mereka lah yang menjadi rasul dan juga utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang lain. Macam tu juga dengan sifat-sifat yang mustahil bagi rasul. Secara amnya, secara ijmalnya, setiap kekurangan yang menyebabkan jatuhnya martabat dan kurangnya martabat mereka sebagai rasul, depa nak pegang title sebagai kita panggil duta daripada Allah kepada hambanya, kepada umatnya yang lain, maka tak boleh ada sifat-sifat kekurangan yang macam ni. Itu secara umumnya. Maka sifat-sifat yang sebegitu mustahil ada pada rasul, walaupun tidak disebutkan dengan terus terang. Walaupun tidak disebutkan dengan terus terang, penakutnya, apa nama, hasad dengkinya, kikirnya, kedekutnya, keras hatinya, pemarahnya, kasar peribadinya, mulut jahatnya dan sebagainya, tu mustahil ada pada tu secara am. Secara umumnya wajib membersihkan para rasul-rasul khasnya dan para nabi amnya daripada sifat-sifat kecelaan yang tidak selayaknya ada, yang menyebabkan jatuh dan rendahnya martabat mereka sebagai rasul dan sebagai nabi. Kerana sifat-sifat tersebut akan menjangkit, membawa kepada kekurangan ataupun ketidaksempurnaan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Tu secara amnya. Macam tu juga dengan sifat yang harus bagi rasul, lebih umumlah. Sifat-sifat yang tidak mencederakan martabat dan juga sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat basyariah, sifat-sifat normal seorang manusia yang meneruskan kelangsungan hidup mereka sehari-harian bersama dengan keluarga, bersama dengan masyarakat dan sebagainya, yang tidak menjatuhkan martabat mereka sebagai seorang rasul. Seperti seumpama sakitnya, seumpama sedihnya, seumpama gembiranya dan sebagainya, yang merupakan sifat-sifat normal tabi'i seorang manusia. Itu secara am. Yang ni yang kita nak bincang ni ialah secara khas ataupun secara tafsili, secara terperinci. Maka sifat-sifat yang wajib diketahui, yang wajib diiktiqadkan, yang ada pada rasul secara tafsili, yang wajib ada pada rasul secara tafsili ialah empat. Empat, maka lazim daripada empat tersebut, maka yang mustahil juga ialah lawan bagi empat tersebut, maka empat juga. Empat sifat yang wajib diketahui, yang wajib diiktiqadkan, ada pada rasul alaihi wasallatu wasalam, empat. Dan lawannya ialah empat sifat yang mustahil ada pada diri seorang rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga rasul-rasul dan nabi-nabi yang lain. Maka empat dengan empat tu jadi lapan lah. Wajib yang i'tiqadkan empat sifat yang wajib, dan mengistihalahkan, menghukumkan dengan mustahil empat sifat yang merupakan lawan bagi empat sifat yang wajib. Dia panggil istihalatul mustahilat. Manakala sifat yang harus bagi rasul itu ialah satu secara umumnya. Dia ambil dengan makna ijmal. Dia ambil dengan makna ijmal satu. Jadi empat sifat yang wajib diketahui secara tafsir yang ada pada rasul, empat sifat yang mustahil yang melawani sifat yang wajib, yang mustahil ada pada rasul, empat, lapan, dan campur satu lagi sifat yang harus bagi para rasul, jadi sembilan. Jadi sembilan. Maka gabung dengan sifat yang perbahasan sifat Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang kita sebut, yang kita bilang sebelum ni, 20 sifat yang wajib, istihalah lagi 20 lawan bagi sifat yang wajib, 40, satu sifat yang harus, jadi 41, campur dengan 9 akidah yang berkaitan dengan rasul ni, 49, 41 campur 9, jadi 50 yang disebut sebagai aqaid al-khamsun. 50 akidah yang terkandung maknanya dalam kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu secara ringkasnya pengertian ataupun ruang kerangka perbincangan kita tentang sifat-sifat yang berkenaan ataupun berkaitan dengan diri para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini yang tafsil, yang terperincinya. Qala rahimahullahu taala wasif jami'ar rusli bil amanah was-sidqi wat-tablighi wal-fatanah. Dan sifatkanlah mereka, dan sifatkanlah, yakni dan i'tiqadlah, dan i'tiqadlah bersifat sekalian rasul itu bil amanah. Itu sifat yang pertama, dengan amanah. Satu,
wasidqi, dan sidq, benar, benar dalam penyampaian hukum. Dua, wattabligh, dan menyampaikan segala hukum yang diperintahkan untuk disampaikan. Tiga, dan yang keempat, al-fatanah, cerdik ataupun tajam akal, cerdas minda, yang membolehkannya untuk melayan dan juga menanggapi sebarang peristiwa yang berkaitan dengan tentangan para umatnya dan sebagainya. Empat, maka ni diletakkan dalam satu bait syair, amanah, sidiq, tabligh dan fatanah. Tengok satu-satulah, dia mudah, dia mudah, dia konsep dia macam yang kita sebutkan tadi. Sebarang sifat yang wajib ada pada Rasul alaihissalam, dia merupakan kriteria-kriteria yang perlu ada sebagai seorang duta daripada Allah kepada umat. Berlawan dengan sifat-sifat yang empat ini ialah sifat-sifat yang mustahil, dengan makna kata kalau ada pada mereka, dia mencederakan kemuliaan Allah. Tu secara umumnya dia membawa kepada lemahnya Allah dan jahilnya Allah dalam memilih hamba-hamba untuk dijadikan sebagai seorang rasul. Tu secara ringkasnya. Sifat yang pertama ialah sifat amanah. Sifat amanah, amanah bererti seperti mana yang ditarifkan oleh Imam As-Sanusi rahimahullahu taala, hifzul bawatin wal zawahir min at-talabbus bimanhiyin anhu. Secara ringkasnya, Imam Sanusi rahimahullahu taala mentarifkan amanah dengan hifzul zawahir wal bawatin, ataupun hifzul bawatin wal zawahir, penjagaan daripada Allah, yakni hifzullah taala bawatinuhum, bawatinahum wa zawahirahum, penjagaan Allah taala, pemeliharaan Allah subhanahu wa taala akan zahir mereka dan batin mereka. Akan zahir maksudnya fizikal mereka, anggota lahiriah mereka, dan batin mereka iaitu hati mereka. Minat talabbusi bimanhiyin anhu, daripada talabbus ni asal makna bersepakai lah, itu makna lama lah, makna dalam kitab-kitab jawi kita akan terjemahkan dengan bersepakai, maksudnya dengan memiliki ataupun dengan berperangai dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, sama ada larangan tersebut larangan secara haram, nahyan tahriman ataupun nahyan karahatan, ataupun larangan yang makruh. Tu makna amanah. Amanah bererti Allah menjaga diri mereka, zahir dan batin, fizikal dan juga rohani mereka, jasmani dan rohani, anggota zahir dan juga anggota batin mereka, daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, sama ada perkara yang dilarang itu perkara yang haram ataupun perkara yang makruh. Penjagaan tersebut bukannya hanya sekadar bermula daripada perlantikan mereka sebagai Nabi dan Rasul, bahkan daripada sejak kecil lagi. Bahkan daripada sejak kecil lagi. Apa makna sejak kecil lagi? Dengan maknanya, benda tersebut tidak dilakukan oleh mereka yang pada kemudian harinya, setelah dilantik jadi Nabi ataupun dilantik jadi Rasul, benda tersebut dilarang oleh Allah. Nabi tak buat juga, Rasul tak buat juga. Itu maksud sejak kecil. Ada orang petikai, ada orang i'tirad, ataupun ada orang membuat persoalan pasal apa larang daripada kecil. Sebab kecil bukan ada taklif lagi. Jadi kalau buat daripada kecil pun kan dosa. Dia tak termasuk dalam larangan Allah. Sebab dia masih lagi kecil, masih lagi belum menerima bebanan taklif daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama menjawab bahawasanya bermakna penjagaan Allah sejak daripada mereka kecil, dengan makna perbuatan tersebut tidak akan dilakukan oleh mereka semenjak daripada kecil, yang mana perbuatan tersebut suatu hari nanti akan dilarang oleh Allah. Maka larangan Allah pada setiap syariat para rasul itu mungkin berbezalah. Ada benda yang dulu dilarang, sekarang tidak dilarang. Ada benda yang dilarang oleh syariat rasul yang sebelum-sebelum Nabi Muhammad dan tidak lagi dilarang pada zaman Nabi Muhammad, pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perkara-perkara yang pada zaman syariat sebelumnya tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia dilarang. Jadi bergantung pada syariatnya lah, bergantung pada syariatnya. Contohnya pada zaman Nabi Musa alaihi salam, paha bukan aurat.
paha bukan aurat. Apa nama, boleh mandi telanjang seperti mana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan sebagainya. Dia bukan aurat. Maka Nabi Musa kalau mandi, contohlah kalau mandi dengan mendedahkan aurat sejak kecil, tak ada masalah lah. Sebab benda tersebut tidak dilarang dalam syariatnya selepas daripada dia dilantik. Tapi apa nama, dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia masuk dalam aurat. Di antara pusat dan lutut itu ialah aurat bagi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi umat yang terakhir kita. Maka Nabi tidak melakukannya sejak kecil, iaitu pendedahan aurat di khalayak ramai yang mendedahkan paha baginda contohnya. Maka kita tengok dalam hadis-hadis Syama'il contohnya, tidak ada sahabat-sahabat yang menceritakan bentuk paha Nabi. Betih dah, kaki dah, lengan ada, bau ada, apa nama, dada ada, perut ada, rambut ada dan sebagainya, paha tak ada. Sebab tidak terdedah, Nabi tidak mendedahkannya pada khalayak ramai. Kerana benda tersebut merupakan satu larangan dan aurat dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Maka pada zaman Nabi Musa, umat Nabi Musa boleh menceritakan bentuk paha Nabi Musa. Boleh menceritakan. Sebab tidak ada larangan pada syariat Nabi Musa pendedahan aurat, pendedahan paha, kerana dia bukan aurat pada zamannya. Sebab tu kalau ada apa nama, pakaian mereka yang terkena najis pada syariat Nabi Musa alaihi salam, potong. Dikerat terus, dia tidak ada konsep menyucikan najis dengan air macam dalam syariat kita. Baju kena najis, kerat, gunting, potong. Kain kena najis, gunting, kerat, berlubang, berlubang. Berlubang, ada masalah tak ada? Sebab paha bukan aurat. Paha bukan aurat. Pada zaman, pada syariat Nabi Musa alaihi salam tu, maksud penjagaan Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin mereka daripada melakukan perkara yang dilarang, sama ada larangan itu berbentuk haram ataupun makruh, walaupun sejak dari mereka kecil, walaupun dari mereka masih lagi usia muda, sebelum lagi baligh. Maka ini yang dinamakan sebagai istilah yang lebih masyhur di sisi kita ialah ma'sum. Diambil daripada kalimah ismah. Maka amanah ni lah makna ismah, iaitu Allah menjaga para nabi dan para rasul daripada perkara yang dilarang oleh Allah, walaupun larangan itu hanya sekadar larangan yang makruh. Maka penjagaan daripada sudut zahir bererti tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, khianatnya, berdustanya, apa nama, cakap, apa nama, cakap lolaknya, apa nama, zalim kepada orangnya dan sebagainya, daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Penjagaan daripada sudut batin bererti tidak ada sifat-sifat mazmumah dalam diri seorang rasul. Tidak ada hasadnya, tidak ada dengkinya, tidak ada riaknya, tidak ada takaburnya, tidak ada iri hatinya, tidak ada perkara-perkara yang merosakkan hati seseorang daripada sifat-sifat mazmumah seperti mana yang dibincangkan dalam ilmu tasawuf. Maka tidak ada. Maka ini makna amanah umumlah. Makna amanah lebih umum. Sebab itu sebahagian daripada ulama hanya membataskan sifat seorang rasul itu yang wajib diketahui secara tafsil hanya amanah. Hanya amanah. Sebab daripada amanah inilah terpecahnya sifat-sifat yang lain. Maka sifat amanah ni mujma' alaih, merupakan sifat rasul. Dia mujma' alaih seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sanusi rahimahullah dalam syarah muqaddimatnya. Ini sifat yang mujma' alaih. Dan sifat-sifat yang lain kembali kepada makna amanah, tetapi dengan i'tibar yang khusus. Dengan i'tibar yang khusus. Pasal apa ulama' yang lain? Ada sebagian ulama' yang kira dua, ada yang kira tiga, ada yang kira empat. Tapi semuanya sama ada yang kira dua ke, tiga ke, empat ke, ataupun hanya satu, membataskan amanah sebagai sifat yang paling utama. Membataskan amanah sebagai sifat yang paling utama. Sebab sifat-sifat yang lain kembali kepada makna amanah, cuma melihat daripada sudut pandang yang khusus. Sudut pandang yang khusus. Gitu. Sebab apa wajib bagi para rasul ini bersifat dengan amanah? Kerana kalaulah harus mereka berkhianat, ni lawan bagi amanah. Amanah lawannya khianat. Kalaulah mereka melakukan khianat, ataupun harus bagi mereka, boleh, bukan mesti buat tak, tapi sekadar boleh saja,
tak semesti buat. Boleh mereka bersifat dengan khianat. Contohnya, apa makna khianat? Lawan bagi makna amanah. Ha? Iaitu mereka melakukan, Allah tidak menjaga diri mereka daripada melakukan perkara yang dilarang. Sama ada secara zahir, fizikal, ataupun dalam hati mereka. Allah tak larang. Ataupun Allah tak jaga. Allah larang tapi tak jaga. Berarti mereka boleh melakukannya. Walaupun mereka tidak melakukannya. Beza antara boleh melakukan ataupun sememangnya melakukan. Beza. Kita ambil dengan kemungkinan yang lebih besar. Kalaulah mereka boleh bersifat dengan khianat, berarti mereka melakukan, mereka boleh melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Maka perkara-perkara yang dilarang oleh Allah tu secara automatik bertukar menjadi perkara yang disuruh oleh Allah. Perkara yang dilarang itu ialah ketaatan bagi Allah. Dia bertukar hakikat. Maka contohnya, kalaulah boleh Rasul mencuri, contoh. Ataupun kalau boleh Rasul itu mencarut, contohnya. Ataupun kalau boleh Rasul itu takabur dalam hatinya. Merendahkan nilai kemanusiaan orang lain, contohnya, dalam hatinya. Kalau boleh, bukan jadi tak, kalau boleh. Bererti perkara tersebut merupakan ketaatan kepada Allah. Jadi dia berlawanlah, benda tu dilarang oleh Allah. Tapi sebab Rasul buat, maka dia menjadi ketaatan, dia bertukar. Dan dia berlaku tanaqud di situ. Berlawan makna, berlawan hakikat di situ. Dan tanaqud merupakan satu perkara yang mustahil. Maka bila Rasul lakukan, maka umat juga perlu lakukan. Sebab umat diperintahkan untuk meniru dan mengikut jejak langkah para Nabi dan para Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Maka apa yang dibawa datang oleh Rasul, fakhuzuhu, maka ambillah. Maksudnya, maka amalkanlah, maka lakukanlah. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka hentikanlah, jangan buat dah. Dan sabit benda-benda yang kita sebutkan tadi itu, cakap kotak ke, mencarut ke, penyakit-penyakit hati ke, benda tersebut sabit dengan nas Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, dia merupakan perkara yang dilarang oleh Allah. Tiba-tiba Rasul buat, apa jadi? Larangan tu bertukar jadi taat. Dan kita diperintahkan untuk mengikut mereka. Dan benda ni menyebabkan berlaku tanaqud dalam syariat Allah, membawa kepada seseolahnya Allah tidak pandai menguruskan syariatnya dengan teratur. Larang tapi wakil yang buat. Orang yang diamanahkan ataupun orang yang diperintahkan sebagai role model bagi masyarakat, dia yang buat, membawa kepada rosaknya masyarakat, membawa kepada rosaknya masyarakat. Gitu. Tu cara ringkasnya. Maka ini yang disebutkan sebagai ismah tadi ni. Maka para rasul dan para nabi itu ialah ma'sum. Apa makna ma'sum? Sama makna dengan mahfuz, yang dipelihara oleh Allah. Cuma ma'sum bererti yang dipelihara oleh Allah dengan tidak ada kemungkinan untuk dilanggar. Tidak ada kemungkinan untuk diingkari, tidak ada kemungkinan untuk di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk dilawan perintahnya. Allah jaga dan tak ada kemungkinan, tidak ada ruang untuk mereka melakukan benda yang dilarang oleh Allah tersebut. Itu makna ma'sum. Dia ada satu istilah lagi, mahfuz, dengan makna mahfuz. Ini salah satu daripada ciri para wali. Makna dia sama juga pada satu pihak dengan makna ma'sum, iaitu penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma beza antara ma'sum dengan mahfuz, ma'sum ini mustahil mereka melakukannya. Benda yang dilarang oleh Allah itu mustahil mereka melakukannya. Ini makna ma'sum. Sebaliknya, mahfuz harus Allah jatuhkan mereka ke dalam perkara yang dilarang tersebut. Itu makna mahfuz. Maka para wali, para awliya illahi salihin, mereka dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada melakukan perkara yang dilarang, kerana mereka merupakan kekasih Allah selepas daripada para nabi dan para rasul. Cumanya penjagaan Allah itu tidak mutlak. Allah masih lagi boleh menjatuhkan martabat mereka dengan menjatuhkan mereka ke dalam dosa. Mungkin sebagai teguran kepada mereka, mungkin sebagai cabutan pangkat wilayah daripada mereka dan sebagainya.
memang ada dalam sejarah-sejarah, kalau kita tengok dalam hadis-hadis dan juga sirah-sirah pun ada figure-figure, ada tokoh-tokoh wali pada zaman mereka, pada zaman tertentu yang dicabut kewaliannya, berlaku dosa pada dirinya dan Allah cabut kewalian. Dia asbab bagi naz'ul wilayah, dia asbab, dia menjadi sebab bagi tercabutnya pangkat kewalian bagi diri mereka. Ada benda tu, tapi tidak berlaku pada para nabi dan para rasul, sebab Allah menjaga dengan makna ismah, Allah memelihara mereka, dan tidak mungkin, mustahil berlaku perkara yang dilarang itu pada diri mereka. Maka ni beza antara mahfuz dan juga ma'sum. Mahfuz dan juga ma'sum. Mahfuz ialah sifatnya para awliya, ma'sum ialah sifatnya para anbiya. Ha, gitu. Itu mudah. Yang keduanya wasidq. Sidik, sidik diterjemahkan dengan benar. Sidik diterjemahkan dengan benar. Benar, maksudnya cakap betul lah kalau kita ni, cakap betul. Makna yang dimaksudkan dengan sidik yang merupakan sifat bagi para rasul ialah benar pada dakwaan mereka. As-sidqu fi da'wah. As-sidqu fi da'wah. Benar, jujur dalam pendakwaan. Dalam klaim dia panggil. Sesuatu klaim, sesuatu kenyataan yang keluar daripada mereka. Tapi bukan semata ataupun mutlak klaim. Bukan mutlakul dakwah. Dakwah yang khusus. Ada dua, iaitu dakwah risalah. Dakwaan mereka bahawasanya mereka seorang rasul. Yang keduanya dakwah al-ahkam. Dakwaan mereka terhadap hukum. Hak ni haram. Hak ni sunat. Hak ni makruh. Hak ni diizin oleh Allah untuk melakukannya. Hak ni diperintahkan oleh Allah untuk melakukan. Itu dakwah ahkam. Maka sidik yang dimaksudkan benar dalam dakwaan kembali kepada dua makna ni. Satu, dakwaan mereka yang mereka klaim bahawasanya mereka seorang rasul daripada Allah. Yang keduanya, mereka mendakwa bahawasanya perbuatan-perbuatan yang tertentu itu Allah hukumkan dengan hukum yang tertentu. Perbuatan ini Allah hukumkan dengan haram. Perbuatan ini Allah hukumkan dengan wajib. Perbuatan ini Allah hukumkan dengan harus dan sebagainya. Maka sidqu kat sini bererti benar pada dakwaan yang sebegitu. Dakwaan pada risalah dan dakwaan pada hukum. Adapun dakwaan selain daripada risalah dan hukum, maka dia tak termasuk dalam sifat yang wajib bagi para rasul. Sebaliknya dia kembali kepada makna amanah. Contoh dakwaan dalam hal keduniaan, dakwaan tentang khabar-khabar yang berkaitan dengan urusan duniawi, yang tak berkaitan dengan hukum lah, yang tak berkaitan dengan syariat, maka itu tak termasuk dalam sidik, tak termasuk dalam perbincangan ataupun makna sifat sidik yang wajib bagi rasul. Dia kembali kepada makna amanah. Maka kita boleh tengoklah sidik ini merupakan satu makna khusus daripada makna amanah yang am lah. Sebab tu kita kata tadi, sebahagian ulama hanya meringkaskan sifat rasul yang wajib diketahui dengan amanah saja. Sebab daripada amanah itulah mereka jujur dalam dakwaan. Tapi amanah maknanya lebih umum daripada tu. Amanah daripada sudut perbuatan pun amanah. Daripada sudut cetutan hati pun amanah. Dan juga daripada sudut penjagaan bahasa, penjagaan kalam pun juga amanah. Maka dia umum. Dikhususkan sidik kepada amanah dalam dakwah risalah dan amanah dalam dakwah berkaitan dengan hukum hakam syariat. Dia khusus. Dia khusus. Gitu. Maka mustahil, wajib, maka wajib bagi para rasul itu bersifat dengan sidik, benar dalam percakapan mereka, benar dalam dakwaan mereka, dan mustahil mereka al-kizbu, mereka berdusta. Berdusta berarti mengatakan sesuatu bukan atas jalan yang sebenar, bukan di atas hakikat yang sebenar. Kalau amanah, kalau sidik, kalau benar itu ialah mutabaqatul khabar ataupun mutabaqatul hukmil khabar lil waqi'. Betul, bertentang, muafakat, berbetulan antara apa yang dikatakan dengan hakikat yang sebenar. Ini kita biasa jumpa dalam permulaan ilmu balaghah dan juga ilmu mantik. As-sidqu ialah mutabaqatul khabar lil waqi'. Cuma dalam bab sidik ditakhsiskan lagi, as-sidqu huwa mutabaqatu khabaril ahkam. Mutabaqatu khabaril ahkam ataupun hukmu al-khabar. Mutabaqatu khabaril ahkam lil waqi'. Hukum yang diceritakan itu betul dengan
murad Allah Subhanahu Wa Taala, ketentuan dan juga pilihan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tentukan bagi umat ni contohnya sembahyang wajib, sembahyang fardu lima waktu wajib. Maka hak itulah yang Nabi bagi tahu. Maka pemberitahuan tersebut, penceritaan terhadap hukum tersebut mutabaqah, berbetulan dengan murad Allah, mutabaqah dengan ketentuan dan juga kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Mana dalil, makna bukti yang menunjukkan bahawasanya mereka benar dalam dakwaan? Dalilnya ialah Allah kuatkan dakwaan mereka dengan mukjizat. Allah kuatkan dakwaan mereka dengan mukjizat, iaitu perkara-perkara yang mencarikan adat yang berlaku kepada seorang yang mendakwa diri sebagai Nabi dan Rasul, untuk dan juga tidak mampu untuk dicabar dan ditentang oleh orang lain. Itu secara ringkasnya makna mukjizat. Kerana mukjizat itu, ulama menyebutkan mukjizat itu, apapun mukjizat itu, dia seseolah firman Allah, dia seseolah statement daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi sadaqa abdi fima yuballighu anni, telah benarlah hambaku pada perkara-perkara yang ia sampaikan dariku. Apa nama Nabi Saleh contohnya alaihi salam, mendakwa sebagai Nabi dan Rasul dan memerintah dan mengajak umatnya kepada agama yang sebenar. Kemudian Allah kuatkan dakwaannya itu, dakwaannya sebagai Rasul, dan dakwaannya bahawasanya inilah jalan yang dipilih dan di diperintahkan oleh Allah Maha Pencipta kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya. Allah kuatkan dakwaan itu dengan mukjizat, contohnya untanya tu. Contohnya untanya Nabi Musa dengan terbelahnya lautnya, berubahnya tongkat menjadi ularnya, Nabi Isa dengan menghidupkan orang matinya, menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak mampu disembuhkan oleh perubatan pada zaman itunya, dan sebagainya lah. Nabi Muhammad dengan Al-Qurannya, dengan terbelahnya bulan, dengan barakah makanan, dengan apa nama haiwan yang telah mati bertutur dan berbicara dengan bahasa yang fasih dan sebagainya. Dan mukjizat-mukjizat tersebut bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sebahagiannya diriwayatkan dengan khabar ahad, khabar yang tak ramai, tetapi makna khariqun lil adah itu, makna mencarikan adat, peristiwa yang di luar normal itu, dia apa nama telah menjadi khabar yang mutawatir. Dia kena faham, setiap hadis yang menceritakan tentang mukjizat Nabi ada yang mutawatir dan ada yang ahad. Ada yang diriwayatkan dengan masyhur, ramai sahabat yang meriwayatkan. Ada yang diriwayatkan dengan satu dua jalur saja, jadi dia ahad. Itu peristiwa yang berlaku secara spesifik. Tapi makna semua peristiwa tu, makna semua mukjizat tu, dia ialah perkara yang mencarikan adat. Makna tu, makna khariqun lil adah itu diriwayatkan secara tawatur, secara mutawatir. Hak ni pun mencarikan adat, hak ni pun mencarikan, gabung semua makna tu, maka dia mutawatir maknan. Dia mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlaku secara pasti. Secara pasti dia panggil mutawatir maknan. Walaupun peristiwa-peristiwa, sebahagian peristiwa secara spesifiknya hanya diriwayatkan melalui khabar ahad. Contohnya macam batu yang bertasbih pada tangan baginda sallallahu alaihi wasallam, apa nama dha yang menyahut seruan baginda sallallahu alaihi wasallam, pohon kayu yang datang kepada baginda mengucapkan salam dan kembali pada tempatnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tu antara peristiwa-peristiwa mukjizat-mukjizat yang diriwayatkan secara ahad. Maksudnya tak ramai sahabat riwayat benda tu. Tapi gabungan makna-makna daripada peristiwa tu, iaitu perkara-perkara yang mencarikan adat itu, memang disaksikan berlaku pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna-makna tu diriwayatkan secara mutawatir. Maksudnya ramai-ramai kata-kata para sahabat meriwayatkan tentang memang berlaku sungguh perkara yang mencarikan adat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mukjizat-mukjizat itu disebutkan oleh ulama dalam ilmu akidah istilahnya dengan wahyu tanzili. Wahyu ada dua. Wahyu tanzili, yang keduanya wahyu khabari. Al-Quran itu ialah wahyu khabari, khabar
kalam Allah yang berbentuk khabari. Kalam berbentuk kalam lah kalau bahasa kita mudah ni. Berbentuk bahasa. Al-Quran itu ialah wahyu Allah berbentuk khabari. Mu'jizat Allah, mu'jizat yang Allah berikan kepada para rasul, merupakan wahyu tanzili. Tanzili. Apa makna wahyu tanzili? Sesuatu peristiwa yang seumpama kenyataan Allah. Itu yang disebutkan tadi, seseolahnya setiap mukjizat yang berlaku pada para nabi, seseolahnya itu kenyataan daripada Allah, telah benarlah hamba-Ku ini pada apa yang dia sampaikan dan pada apa yang dia dakwakan. Itu yang dimaksudkan dengan sadaqa abdi fima yuballighu anni. Telah benarlah hamba-Ku ini pada perkara, pada dakwaan yang dia sampaikan daripada-Ku. Maka tu dalil yang jelas menunjukkan bahawasanya apa yang disampaikan itu betul dengan kehendak dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Nabi ceritakan sama ada perkara yang berkaitan dengan kehidupan selepas daripada mati, ahwal qiyamah, hukum hakam, taklifi yang lima, benda ni haram, benda ni wajib, benda ni harus, benda ni makruh, benda ni sunat, dan juga akidah yang disampaikan Allah itu Tuhan yang esa, Allah itu pencipta langit dan bumi, tidak berlaku sesuatu melainkan dengan takdir Allah dan sebagainya. Dakwaan-dakwaan yang sebegitu, klaim-klaim yang sebegitu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mukjizat. Maka mukjizat menjadi dalil terhadap sifat siddiq para nabi dan para rasul. Dan dalil itu ialah dalil yang yakini, ya. Sebab mukjizat kita sebut tadi dia ialah mutawatir maknan. Mutawatir maknan. Maka dalil yang digunakan ialah dalil yang yakini. Dalil yang yakini. Tu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga at-tabligh. Sifat yang ketiga at-tabligh, menyampaikan hukum. Tabligh ialah menyampaikan hukum. Menyampaikan hukum daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khasnya dan para anbiya dan mursalin secara amnya disampaikan kepada umatnya, perkara yang berkaitan dengan hukum ahwal selepas daripada mati, hukum akidah, cerita-cerita Nabi yang terdahulu dan sebagainya, perkara yang telah berlaku, perkara yang akan berlaku dan sebagainya, itu disampaikan oleh Nabi SAW. Sebab Allah suruh. Sebab Allah suruh. Tabliru ma umira bitablirihi. Itu kalau hak panjang lah. Nama dia hak panjang. Tabliru ma umira bitablirihi. Diringkaskan jadi at-tablir, menyampaikan. Maksud menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah supaya disampaikan kepada umat, berartinya tak semua benda yang Allah wahyukan kepada para nabi dan para rasul disampaikan kepada umat. Situ maksudnya ada tiga kemungkinan. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, khasnya kita cakap pasal Nabi Muhammad lah mudah. Wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, wahyu itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat. Ini yang Allah sebut dalam satu ayat, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu oleh Tuhanmu. Maksudnya Allah perintahkan Nabi sampaikan wahyu tu. So, ini satu bahagian. Kemungkinan yang kedua, ada wahyu yang Allah sampaikan, Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak disuruh menyampaikan ataupun tidak diberi izin untuk menyampaikan. Ada wahyu-wahyu yang khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang Allah tak bagi sampai. Ini maklumat ataupun wahyu yang khusus kepadamu sahaja. Itu yang kadang-kadang kita jumpa dalam hadis Nabi. Nabi sebut apa nama? Lau alimtum ma'alamu labakaitum kathira waladuhiktum qalila. Itu antara contoh-contohnya lah. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, labakaitum kathira, nescaya kamu akan menangis banyak, waladuhiktum qalila, dan kamu akan ketawa sikit. Apa benda yang tu dak Nabi tak bagi tahu?
Nabi tak bagi tahu. Nabi cuma kata lagu tu, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu takkan ketawa banyak, bahkan kamu akan menangis banyak. Benda apa ada? Nabi tak bang. Nabi tak bang. Itu contohnya lah. Contoh, dan ada banyak-banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan kepada makna tu. Ada maklumat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi saja. Kepada Nabi saja. Itu dua. Kemungkinan yang ketiga, ada perkara-perkara wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi dan dipilih-pilih kepada Nabi untuk menyampaikan kepada sesiapa yang ia kehendaki. Maksudnya tak wajib sampaikan secara umum kepada umat. Tapi Allah beri pilihan kepada Nabi SAW untuk pilih orang-orang yang nak disampaikan maklumat menerusi wahyu tersebut. Contohnya nama-nama golongan ahli munafik pada zamannya, fitnah-fitnah yang bakal berlaku pada masa akan datang dan sebagainya. Ini yang kita sebut dengan beberapa sahabat yang diberi julukan sahibus sir Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahsia-rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang masyhur ialah Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman. Nabi cerita kat dia benda apa yang berlaku dan sebagainya. Tengok dalam hadis Bukhari pun banyak riwayat-riwayat yang berkaitan dengan tu. Antara yang masyhurnya ialah senarai nama-nama munafik pada zamannya lah. Kat orang lain tak kita tahu, walaupun sahabat yang lebih dekat dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sebagainya, tidak diberitahu tentang nama-nama tersebut. Dia untuknya sahaja, untuk diberikan kepada Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman sahaja radhiyallahu anhu. Maka maksudnya tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu-wahyu tersebut. Benda tu Nabi bukan tahu sendiri, bererti dia datang daripada Allah. Dia datang daripada Allah, dia wahyu daripada Allah. Tapi Nabi tidak menyebar luaskan maklumat tu. Nabi memberikan hanya kepada sahabat-sahabat yang khusus. Kalau kita mengaji ilmu fitan ni, antara sahabat yang masyhur dalam berkaitan dengan rahsia-rahsia Nabi ni, rahsia-rahsia berkaitan dengan ilmu fitnah ni, yang masyhurnya empat orang lah. Huzaifah bin Yaman, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud dan juga Abu Dhar Al-Ghifari. Ni yang masyhur. Ada lagi lah selain daripada ni, tapi yang empat ni masyhur. Kebanyakan riwayat berkaitan dengan fitan datang daripada empat sahabat ni. Huzaifah bin Yaman, Sayyidina Ali bin Abi Talib, ya Abdullah ibn Mas'ud dan juga Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhum ajma'in. Ni yang masyhurnya. Ni yang masyhur, apa nama, yang ihtimam dan juga yang mengambil daripada Nabi SAW ilmu yang berkaitan dengan akhir zaman. Maka Nabi tak sampaikan kepada umum. Walaupun ada sebahagiannya yang Nabi sampaikan kepada umum, tapi ada sebahagian maklumat yang khusus diberikan kepada orang-orang yang khusus. Diberikan kepada orang-orang yang khusus. Dan dalam satu riwayat dalam hadis Bukhari, Sayyidina Umar bertanya kepada Huzaifah ibn al-Yaman, bertanya tentang fitnah yang melanda umat Islam, seperti mana beralun ataupun berhempasnya ombak. Maksudnya dia datang tanpa dapat, tanpa dapat disekat dan dikawal. Dia datang secara mengejut dan merosak ataupun menggugat keamanan umat Islam. Sayyidina Huzaifah kata, ya, benda tu berlaku. Sayyidina Umar ketika tu khalifah, tanya, berlaku pada zaman aku kah? Fitnah itu, apa nama, pintunya itu terbuka pada zaman aku kah? Apa nama, Sayyidina Huzaifah kata, tak. Tak akan terbuka pada zaman kamu, wahai Amirul Mukminin. Sayyidina Umar tanya lagi, apa nama, adakah pintu itu terbuka ataupun terpecah? Berarti kalau dia dibuka, dia boleh ditutup semula. Kalau dia terpecah, bermakna dia tidak akan ditutup lagi buat selama-lamanya. Sekali dia terdedah, sekali dia terpecah, maka dia tidak akan dapat ditutup semula pintu fitnah tersebut. Maka Sayyidina Huzaifah kata, bahkan dia akan terpecah. Pintu fitnah itu akan terpecah. Itu maksudnya, bila ada pintu fitnah itu berlaku, fitnah itu melanda. Fitnah kat sini, kalau ikut tafsir daripada ulama-ulama muhadisin, pensyarah-pensyarah hadis, berarti pembunuhan sesama orang Islam lah. Al-qital bainal muslimin. Maka Sayyidina Umar kata, apa nama, bilakah terpecahnya pintu tersebut, pintu fitnah tu?
Huzaifah mengatakan bahawa selepas daripada kematianmu, pintu itu akan terbuka selepas daripada kematianmu. Sahabat-sahabat lain ataupun tabi'in-tabi'in yang ada apa nama bertanya kepada Sayyidina Huzaifah, siapa dia pintu itu? Pintu fitnah ni dia metafora lah, maksudnya dia bukan pintu betul eh. Cumanya apa yang dimaksudkan dengan pintu tu? Huzaifah mengatakan pintu itu ialah Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Berarti dengan kematian Umar radhiyallahu anhu bermulalah fitnah, pergaduhan dan juga peperangan di antara kaum muslimin selepas daripada kematian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan benda tu berlaku lah. Depa tanya lagi kepada Huzaifah, Sayyidina Umar tahu tak benda ni? Sayyidina Huzaifah kata, ya tahu, aku dah ceritakan dia dengan jelas benda ni. Maksudnya kalau tak diceritakan oleh Huzaifah ibn Yaman, Sayyidina Umar tak tahu. Sedangkan maklum bahawasanya kedudukan Sayyidina Umar bagi Nabi SAW, Nabi sebut, kalaulah ada Nabi selepas daripada aku, Umarlah Nabi. Tu kedudukan Sayyidina Umar pada Nabi SAW. Disebutkan meru'ah orang-orang yang menerima ihlah ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak tahu benda tu melainkan selepas daripada diceritakan oleh Huzaifah ibn Yaman. Maksudnya di sini ada benda-benda yang Nabi cuma bagi tahu kepada orang-orang yang khusus. Jadi kita ada tiga jenis wahyu daripada Allah kepada Nabi. Yang pertama yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat. Yang kedua diperintahkan oleh Allah untuk tidak disampaikan kepada umat. Dan yang ketiga wahyu yang diberi pilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan kepada sesiapa yang dipilih dan tidak disampaikan kepada orang lainnya. Maka bab tabligh kat sini yang kita bincangkan ialah dalam pembahagian yang pertama, iaitu wajib Nabi menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada umat. Itu yang dimaksudkan dengan at-tabligh ma umira bi tablighihi. Itu pengertian makna apa nama sifat ni yang panjang tu. Artinya yang lagi dua ni tak masuk dalam perbincangan tabligh yang kita bincangkan ni. Benda yang Allah tak bagi tahu kepada siapa-siapa, Nabi tak bagi tahulah. Bahkan jadi tak boleh bagi tahu lah. Kalau Nabi bagi tahu berarti Nabi khianat. Nabi tidak amanah. Benda yang diberi pilihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pilihlah sahabat-sahabatnya yang tertentu untuk disampaikan berita tersebut. Khabaran-khabaran dan wahyu-wahyu tersebut. Maka yang kita bincang kat sini ialah tabligh dalam kategori yang pertama, iaitu tablighu ma umira bi tablighihi. Gitu. Lagi pula sabit celaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang menyembunyikan, dia pengki teman lawan bagi tabligh, menyembunyikan apa yang Allah suruh sampaikan dia disembunyikan. Maka banyak dalam ayat-ayat Al-Quran Allah mencela dan melaknat orang-orang yang menyembunyikan ni daripada umat-umat yang terdahulu, begitu juga dengan umat-umat mereka yang selepasnya. Antaranya Allah berfirman, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyannahu linnasi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya mereka-mereka yang menyimpan, yang menyembunyikan apa yang telah kami wahyukan daripada segala keterangan dan petunjuk apa nama selepas daripada perkara tersebut dinyatakan kepada manusia, Allah cela ulaika yal'anuhumullah, mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknatnya. Maka sabit ataupun ada ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang menyembunyikan apa yang tak boleh disembunyikan. Maka mustahillah Nabi melakukannya. Tapi ada tak Nabi sembunyi? Ada. Itu bererti ada benda-benda yang Allah tak suruh perintah. Bahkan ada benda-benda yang Allah suruh simpan. Itu. Jadi kena bezakan di antara beberapa jenis-jenis wahyu yang disampaikan kepada Nabi. Bila mana kita nak iktibarkan, bila kita lihat daripada sudut pandang kewajipan menyampaikan kepada umat. Nabi juga sebut dalam satu hadis, katimul ilmi yuljamu yaumal qiyamah bilijabin minan nar. Orang yang menyembunyikan ilmu akan dikekang, akan ditutup mulutnya pada hari kiamat kelak dengan tali kekang
yang dibuat daripada api. Itu merupakan satu ancaman yang jelas daripada Nabi SAW terhadap larangan menyembunyikan ilmu. Sini panjanglah perbincangan tentang larangan ni. Larangan sini, kalau kita masuk dalam bab fiqh, bukan semua ilmu kita wajib bagi tahu, dan bukan wajib kita bagi tahu kat siapa-siapa saja benda apa yang kita tahu dak. Larangan tersebut ataupun ancaman tersebut kepada mereka yang diminta untuk menyampaikan, dan dia memang layak dan boleh menyampaikan dan dia enggan. Sedangkan tidak ada orang lain yang boleh mengambil alih tempatnya. Bukan semua. Dia ada ilmu tu dan orang minta kepada dia secara spesifik. Dia ada ilmu pengetahuan tentang satu hukum dan sebagainya. Orang tanya, ni masalah ni apa hukum dia? Dia tahu jawapan bagi masalah tersebut. Orang tanya dia secara spesifik lah. Memang orang tanya kepada dia. Bukan orang tanya kepada umum, orang tanya kepada dia. Dan tidak ada orang lain yang boleh jawab benda tu melainkan dia. Pada masa tu, pada tempat tu, pada keadaan tu. Maka orang macam ni yang akan dilaknat oleh Allah sekiranya dia tidak menyampaikan fardu ain ke atas diri dia. Sebaliknya kalau fardu kifayah dah. Kalau fardu kifayah, orang lain pun boleh jawab. Contoh pertanyaan kepada umum contohnya, ataupun kalau bukan secara umum pun asih ada orang lain yang lebih layak untuk menjawabnya. Maka dia tak wajib jawab. Ini dalam bab fiqh lah. Dalam bab fiqh, tengok sana lah apa nama huraian ataupun perbahasan menyembunyikan ilmu. Dia sama kalau orang minta kita baca kitab dan sebagainya, orang ni boleh baca lagi, tak wajib. Dia boleh lari, dia boleh piduk hujung kampung, tak wajib keluar berdakwah dalam masyarakat. Sebab ada dah orang yang menanggung tanggungjawab tersebut, berdakwah pada masyarakat, menghilangkan kejahilan dia. Dia nak beruzlah di dalam hujung-hujung kampung dan sebagainya, silakanlah. Tapi kalau tak ada dah, tak ada orang yang mampu bawa dakwah tersebut melainkan dia, maka wajib dia sebarkan dakwah tersebut. Kalau tidak, dia akan masuk dalam kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Itu perbahasan yang lebih ranting lah dalam bab ni. Kembali pada kita punya perbahasan asal, maka tabligh itu sifat yang wajib bagi Rasul. Dengan huraian yang tadi, mustahil bagi Rasul itu bersifat dengan kitman, menyembunyikan ilmu, kerana dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada makna sekiranya Nabi dan para Rasul buat kitman ni, benda yang Allah suruh perintah, Allah perintahkan untuk dia sampaikan, dia tidak sampaikan, maka dia tidak amanah. Dia tidak amanah. Maka kembali balik pada makna amanah. Dan yang keempatnya, wal fatanah. Wal fatanah, cerdik. Dipanggil az-zaka' wahiddatul aqli. Zaka' cerdik, wahiddatul aqli dan tajam akal. Sebut kata pintarlah. Kemampuan untuk menangani sesuatu situasi dengan keadaan yang paling baik. Kemampuan untuk membaca situasi, kemampuan untuk membaca mad'unya, orang yang berada di hadapannya, kemampuan untuk menyampaikan sesuatu dengan cara yang paling baik dan sebagainya. Maka dia ialah manifestasi ataupun penzahiran daripada tajamnya akal seorang Nabi dan seorang Rasul. Ada orang yang tanya satu soalan, Nabi jawab dengan jawapan khusus kepada orang tu. Orang lain tanya soalan yang sama, Nabi jawab lagu lain. Orang tanya apa afdal amal pada seorang sahabat, Nabi sebut kata jihad. Orang lain tanya pula afdal amal, Nabi jawab kata apa nama birrul walidain. Orang tanya pula soalan yang sama, afdal amal, amal baik, Nabi kata solat lima waktu dan sebagainya. Maka tu kemampuan untuk memahami peribadi orang yang bertanya dan situasi pertanyaan dan sebagainya. Itu antara contoh-contoh yang menunjukkan bahawasanya cerdik, pintar dan cerdas, cerah hati lah kita sebut ni, cerah mata hati. Begitu juga dengan kemampuan untuk berhujah, kemampuan untuk berbalas hujah dengan orang-orang yang menentangnya dan sebagainya. Dan ini banyaklah dalam Nabi Nuh AS direkodkan dalam Quran, hamba apa, umat-umat dia tu mengeluh apa nama, wahai Nuh, banyak dah, lama dah engkau duk berjidal dengan kami ni, duk berdebat dengan kami ni, pilah buat kerja hang sendiri dan sebagainya. Tu contoh-contoh dalam Quran lah. Apa nama, dalam Nabi Ibrahim pun banyak kisah debat Nabi Ibrahim, banyak antaranya kisah tentang pencarian Tuhan kan, apa nama
yang tengok matahari kata, yang tengok bintang kata bintanglah Tuhan. Lepas tu tengok pula bulan kata bulanlah Tuhan. Tengok pula matahari, matahari lah Tuhan dan sebagainya. Itu contoh dengan contoh ketajaman akal seorang rasul. Contoh dia nak, dia nak tunjuk ataupun dia nak, dia nak apa nama, tarik perhatian umatnya untuk memahami apa yang cuba disampaikan dengan cara yang paling baik pada masa tu. Macam tu juga dengan hujahnya dengan Namrud. Ketika mana dibawa mengadap kepada Namrud, dan Allah sebut, Allah sebut alam tara ila allazin, alam tara ila allazina hajja Ibrahim fi mulkihi. Nabi Ibrahim sebut kata inna rabbi apa nama, rabbi allazi yuhyi wa yumit, rabbi allazi yuhyi wa yumit, Tuhanku Tuhan yang menghidupkan dan Tuhan yang mematikan. Qala ana uhyi wa umit, Namrud kata aku pun boleh menghidupkan dan mematikan. Jadi menghidupkan dan mematikan itu dia boleh disalahartikan, dia dia boleh bawa dengan makna yang luas. Dia kata aku pun boleh, macam mana aku hidupkan seorang tawanan, aku bebaskan dia, dan aku bunuh seorang tawanan, berarti aku matikan dia. Maksudnya konsep menghidupkan dan mematikan ni dia masih lagi boleh ada ruang untuk dieksploitasi, ada ruang untuk disalahartikan, ada ruang, ada ruang yang boleh diambil sebagai kepentingan bagi dirinya. Nabi Ibrahim bila bila dijawab lagu tu terus tukar kepada sesuatu yang lebih yakin, yang yang lebih, yang lebih burhani, yang lebih qat'i. Dia kata innallaha, apa ayat tu, macam mana ayat dah, innallaha ya'ti syamsa, ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi, sesungguhnya Allah telah mendatangkan matahari daripada pihak timur. Fa'ti biha minal maghribi, datangkanlah daripada pihak barat. Hak ni kita kata tak boleh lah, nak nak kona tak boleh lah. Hidup menghidupkan dan mematikan tadi boleh kona, boleh ambil dengan makna majazi, boleh ambil dengan makna yang lebih umum daripada tu, sesuatu yang menyerupai menghidupkan dan mematikan. Mendatangkan maksudnya memunculkan matahari daripada pihak timur, benda yang tak boleh di tukarkan dengan makna lain yang senilai ataupun yang hampir sama makna dengannya. Dia lebih kuat daripada sudut hujahnya, benda yang tidak ada pilihan lain, yang tidak ada kemungkinan untuk ditakwil maknanya, dia yang soreh, yang soreh, yang nyata. Maka Nabi Ibrahim kata fa'ti biha minal maghribi, datangkanlah kalau betul Tuhan, wamai daripada maghrib, lawan daripada masyrik ni. Fabuhital ladzi kafar, kata Allah Subhanahu wa taala, maka maka kalahlah hujah, terdiamlah orang yang kafir tersebut, iaitu Namrud. Maka ni contoh fatanah, contoh kecerdikan para nabi dalam menanggapi, dalam mengurus sesuatu keadaan. Kalau yang nak yang inat, yang bantah, ada hujah dia. Kalau yang nak mencari kebenaran, ada hujah dia. Kalau yang tidak mengetahui apa-apa, ada cara penyampaian dia. Itu yang Allah sebut dalam Quran, wajadilhum ud'u ila rabbika bil mau'izati, ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Imam Ghazali dalam Lubul Ihya dia menghuraikan tiga peringkat tu, hikmah, mau'izah hasanah dan juga mujadalah bil ahsan, kepada tiga kategori manusia, dengan hikmah kepada orang-orang yang tidak mengetahui apa yang nak disampaikan, ditanya tu pasal dia nak buang kejahilan dia. Bagi orang yang ada keraguan pada sesuatu tersebut, maka datangkanlah dengan mau'izah hasanah, datangkan sesuatu dengan perkara yang boleh mententeramkan hatinya, boleh meyakinkan hatinya. Manakala bagi orang yang berbantah, yang inat, wajadilhum billati hiya ahsan, maka dia tingkatan bagi penyampaian berdasarkan kepada situasi. Ini semua menunjukkan bahawasanya para nabi dan para rasul itu orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk memahami situasi. Dia bercakap dengan siapa, dia cakap tentang apa, tajuk apa yang dia cakap dan apa cara pendekatan yang patut digunakan. Maka menunjukkan ke atas kecerdikan dan juga ketajaman akal mereka. Maka lawannya ialah baladah, kebodohan. Sebagian ulama mengatakan lawannya ialah ghaflah, kelalaian.
kelalaian ataupun kecuaian daripada melaksanakan sesuatu dengan cara yang paling baik. Maka dia mustahil bagi Nabi dan para Rasul kerana menyebabkan cedera syariat ataupun risalah seruan dakwah yang dibawa oleh mereka. Tumpat wa yastahilu bidduha alaihim, dan mustahillah lawannya, lawan empat tadi tu, al amanah was sidqi wat tabligh wal fatanah tu, alaihim atasnya, atas para rasul alaihi wassalatu wassalam. Hak tadilah wajib amanah, mustahil khianah, wajib sidq, mustahil al kizb, wajib tabligh, mustahil kitman, wajib fatanah, mustahil baladah ataupun ghaflah, wajaizun kal akli fi haqqihim, dan harus, sifat harus bagi para rasul, kal akli, seperti makan, fi haqqihimu, pada hak mereka itu para rasul. Makan ini ialah ibarat daripada sifat-sifat yang harus, yang berbentuk sifat-sifat kemanusiaan, yang tidak merendahkan dan mencederakan pangkat mereka sebagai seorang rasul. Sifat-sifat manusia biasa, apa nama, yamshi fil aswaq, yaqulu ta'am, ya'kulu ta'am wa yashribu al-laban dan sebagainya, minum sesuatu, makan sesuatu, berjalan di pasar, bekerja dan sebagainya, yang merupakan rutin seorang manusia biasalah, rutin seorang manusia yang tidak menjejaskan pangkat kenabian mereka dan pangkat kerasulan mereka. Maka ini merupakan sifat yang harus bagi para rasul, seperti makan, minum, tidur, sakit yang tidak keterlaluan, sakit yang tidak apa nama meliarkan manusia, sakit yang tidak menyebabkan manusia jauh daripada mereka, kegembiraan, apa nama, nikah, kahwin dan sebagainya, menangis dan sebagainya. Maka perkara-perkara tersebut sekiranya tidak merendahkan dan menjatuhkan pangkat mereka sebagai seorang rasul, maka dia harus bagi rasul alaihi wasallam. Tu maklum banyaklah, jadi tak boleh nak dihinggakan lah sifat manusia, berkahwinnya, mengantuknya, letihnya, bersemangatnya, sedihnya dan sebagainya. Maka dia merupakan sifat-sifat yang harus bagi para rasul. Irsaluhum tafaddulun wa rahmah lil alamin jalla mulin ni'mah. Maka pengutusan rasul itu tafaddulun wa rahmah, ialah limpah kurnia daripada Allah. Wa rahmah, dan rahmat bagi Allah, rahmat daripada Allah, lil alamin, bagi sekalian alam, jalla mulin ni'mah, maha tinggilah, maha agunglah Allah, mulin ni'mah, Tuhan yang memberikan ni'mah. Berarti pengutusan rasul itu bukanlah wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, bukanlah harus, bukanlah mustahil bagi Allah. Sebahagian daripada firqah Islamiah dan di luar daripada Islamiah mengatakan wajib Allah mengutuskan rasul. Contohnya para kaum Mu'tazilah mengatakan wajib Allah mengutuskan rasul, sebab mengutuskan rasul itu merupakan sesuatu yang aslah bagi mereka, ataupun sesuatu yang salah, yang baik bagi mereka. Allah kena mengutuskan rasul, wajib. Itu pendapat Mu'tazilah. Maka pendapat tersebut bid'ah, masih lagi dalam Islam lah. Falasifah juga mengatakan benda yang sama, tapi falasifah mengatakan wajib mengutuskan rasul tu kerana itu tabiat sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, sebagai ciri Tuhan, dia kena utus rasul. Maka dia kufur, sebab mewajibkan illah bagi Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah berlaku dengan illah, bukan dengan ikhtiar Allah, bukan dengan pilihan dan ketentuan Allah. Maka mereka kufur. Gitu. Sebahagian daripada agama yang ada di dunia ni menafikan pengutusan rasul. Contohnya agama, ada beberapa aliran agama di India lah, yang sebut dalam kitab-kitab di India lah, agama apa nama Sumaniyah dan juga agama Barahimah. Ni antara agama-agama Hindu lah, antara aliran-aliran agama dalam Hindu, mengatakan pengutusan rasul itu merupakan sesuatu yang abas, sesuatu yang sia-sia, yang tak layak bagi Tuhan yang maha bijaksana. Bukan umat rasul lah, Tuhan boleh mengaturkan semuanya dengan teratur elok. Tak perlu pengutusan rasul ni, sesuatu yang sia-sia, tak ada faedah, tak ada manfaat yang signifikan, tak ada manfaat yang yang nyata. Lagi pula akal yang diberikan oleh Tuhan yang maha bijaksana itu berkemampuan untuk memahami kehendak Tuhan tanpa perlu kepada bantuan rasul untuk menerangkannya. Ni pendapat ni apa, dan juga kufur. Maka pengutusan rasul itu ialah tafaddul, limpah kurnia daripada Allah dan rahmat daripada Allah, seperti mana yang Allah sebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai
rahmat kepada seluruh alam. Dia bukan kewajipan bagi Allah, dia bukan kemustahilan bagi Allah, dia perkara yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memilih siapa-siapa yang ia kehendaki untuk dilantik jadi rasul. Dan Imam Ibrahim Al-Laqani dalam Matan Jaharah sebut apa? Walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fi khairin a'la raqabah. Pangkat kenabian itu tidak mungkin diusahakan, bukanlah jenis perkara yang boleh diikhtiarkan. Kita tak boleh buat sesuatu untuk menjadikan kita rasul dan nabi, tak boleh. Dia merupakan fadlum minallah. Fadlum minallah, libah kurnia daripada Allah. Pilih siapa-siapa yang ia kehendaki, Allah tentukan siapa-siapa yang ia kehendaki untuk jadi rasul, untuk jadi nabi. Bukan kita boleh buat sesuatu, amal sesuatu, melakukan sesuatu sehingga memungkinkan kita jadi nabi, tak. Walam takun nubuwatan muktasabah walau raqa fi khairin a'la raqabah. Sekalipun dia telah mendaki kebaikan, berusaha memperbaiki diri sehingga ke tahap yang tertinggi, maka dia tetap tidak boleh menjadi nabi, sebab dia merupakan limpah kurnia daripada Allah dan dia rahmat daripada Allah. Ya, nabi. Dan kemudian kata masuk dalam sam'iyat, wa yalzamu al-imanu bil hisabi wal hasri wal iqabi wath thawabi. Selesai daripada perbincangan qisim nubuwat, insyaallah kita sambung kemudian ke dalam qisim sam'iyat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Betul tak be? Jadi tak ada soalan lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan tak ada? Elok ah. Lepas tu disih tak? Sih tak apa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala 'an dhikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala 'an dhikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala 'an dhikrika al-ghafilun. Sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.